Ya. Kok bukannya Haikal sama Ian? Wah iya. Ayo kita kejar mereka. Biar mereka tahu. Awal kita ini gak bakal berhenti ngancurin mereka. Yo. Tapi gimana pesan Sensei, yuk? Elah, masa bodoh. Sensei aja sekarang gak bisa apa-apa. Ini asal lo berdua tahu ya. Gue juga pengen keluar dari perguruan. Perguruan kita tuh udah gak ada wibawanya lagi, men. Udah hilang. Bener loh. Bener ya. Ayo, buru. Gak mau nyakitin anak serigala, terutama Lucky. Jadi gue kasih pilihan, tinggalin Mondi dan gabung sama gue. Gabung? Lo dengar? Gue gak akan pernah ninggalin Mondi, dan gue gak akan pernah mau gabung sama lo. Eh yo, dulu lo emang satu geng sama gue, sekarang beda. Dan asal lo tahu ya. Gue lebih mending ribut sama lo daripada gabung sama lo. Pilihan yang salah, Ki. Jadi lo berdua nantangin gue. Mau ribut sama gue.
gak perlu repot-repot mencari lo. Malam ini lo berdua masih hati-hati. Rio, otaknya tuh udah gak dipakai buat mikir. Kepalanya cuma isi dendam doang. Ya. Dan setiap kali dia ngapain, gak usah lo ladenin. Benar, Mon. Tadi dia ngajak kita untuk gak ikut lo lagi. Tapi kita gak mau, Mon. Makanya dia nyerang kita tadi. Makasih. Makasih karena lo berdua masih mau setia sama gue dan mau ikut sama gue. Oke, Mon. Oh iya, gue duluan ya. Gue mau ke tempat terakhir dulu. Pokoknya ingat, kalau ada apa-apa kabarin gue. Oke. Hati-hati, Mon.